sakit ingkang kerah dipun paringi sehat, dipun paringi enggal-enggal sehat. Ala hadhihi riyah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'ad. Al-Mukarramun, sekenap Tuan Asatidz Madrasah Diniyah Qurratul Hikmah ingkang sanget kula mulyakaken, segenap pengurus yayasan, wonten pembina yayasan, Bapak Haji Nur Sodik, ingkang mugi sanget kula mulyakaken, para bapak wali santri, TBK lan madrasah diniyah, rahimahumullah. Alhamdulillah, saat menikah kula panjenengan dipunparingi pitulung dening Allah sangat sarang-sarang rawuh wonten majelis ingkang mugi-mugi tansah asal barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah antos saat menika putra-putri kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi istiqomah talabul ilmi wonten TBK lan madrasah dunia Rodo terlipat. Mugi-mugi sedaya ingkang talabul ilmi wonten menika lembaga tansah dipun paringi ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat. Para bapak, para wali santri ingkang kula mulyakaken, saderengipun kula nyuwun ngapunten Ustaz Fahrus izin pamitan wonten agenda itu persiapan Ramadan wonten bangil napa pasuruan kula boten jelas ya. Atas boten sakit rawuh hadir wonten isi basa penutupan utawi terakhir menika. Namun kula dipeseni beberapa hal ingkang mangke insyaallah kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Para bapak, para hadirin, para santri TBK lan madrasah dunia ingkang kula mulyakaken, ada beberapa hal terkait persiapan hafalatul imtihan, persiapan Ramadan, kegiatan pendidikan selama Ramadan ini sampun dipun WA datang kula wawasaken. Yang pertama, beberapa hari yang lalu sampun dibentuk kepengurusan atau kepanitiaan acara Haflatul Imtihan ingkang angsal amanah atas koordinator gimana panjenenganipun Bapak Muji. Bapak Muji kok menehi kersa kula suwun pengajian nyampe akan apa kegiatan Ahad Beijing sekedih bahwa jenengan sampai akan benar apa sih. Dan beberapa hal yang kemarin disepakati panitia terkait persiapan acara Haflatul Imtihan. Sampun pirsa nggih, kapan acara haflah itu? Sebagian Semerap, sebagian derek. Hari Sabtu depan 18 Maret acara Haflatul Imtihan. Mugi-mugi cuacanya pas sampai kados Sabtu ini.
Iki soalnya sih dereng jelas niki. Iki ketika nopo tenden. Akhirnya ramalan cuaca bingung. Kemarau basah. Soalnya karena istilah malih. Wajah rendah nopo ketika, wajah ketika rendah. Kemarau basah. Sambut. Iki kulus pun beberapa hal terkait persiapan hafalatul imtihan utawi harapan-harapan saking panitia mangke dipun aturaken langsung dening panjenenganipun Bapak Mujib monggo kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami bapak-bapak tindak radha khidmah meeting agenda insyaallah kelas bersih dimulai jam 6 insya Allah sampai jam 8 melalui rapat kerjaan setunggal kemarin wonten orang saya kira semah harus niku paling sing utama niku Bapak Tini itu apa nih pohon palem ramah makanya ditambah-tambahin malih nopo witi nopo niku sampingin malih itu masak nopo ini salokan niku dipersihin malih nopo cabuti sing niku sampun dipersihkan dia lagi noten maksudnya agen apa anu nih Mas Walid manggil mangke di koordinator Cak Budi yang bantuan baru ini Cak Budi, Cak Nikolo, Abad Jono kalau kemarin ini ngomong diam aja mawon tadi kalau ini kasih tak belajar kalau yang ngapunten ngomong sehari tadi kalau kasih tak belajar mencik jam 6 kemarin ini kami bawa apa kan kesempatan tinggi kalau mawon Inna sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala barakatuh. Matur nuwun. Terutama ingkang putranipun atau putrinipun dherekaken wis sudah dipiki kali madhi terutama nggih. Kranten menawi rawuh sedaya nggih teng mriki akhire bingung ya. Nggih. Kerantan ke pekerjaan utawi objek yang akan dibersihkan ditoto di insya Allah buat mengkata toto-toto tentang winking ini insya Allah ke sampun ngantut ringan-ringan cuman lek ketua panitia kali sekretaris mawon ke berat kan lurut toh ke Pak Budi Rabu Budi ke wah bisa mencakap kayak setekot. Sepeda male terutama wali santri ingkang putra putrane pun dipun wisuda. Nggih. Sing celak-celak monggo saged rawuh. Nggih. Lajeng agenda acara hafalatul imtihan niko kados biasanipun badal zuhur mangke wonten kirab santri stat wonten perempatan barat nggih stat wonten mriku pada salat zuhur nggih terutama para pengguna jalan nggih mangke jelas rada macet sedikit nggih mungkin dimaklumi nggih. Kemudian ingin pesan juga dari Ustadz Makhrus enak buatan enak ini kedah disampaikan semua santri harus sudah lunas semua tanggungan atau pembayaran
enak kayak enak pesen riset baru sampai no kalau sampai akhir gitu. Khusus bab niki para bapak kula dilapori pengurus TU Madin terutama sing tepiki kula kiras merah. Satu minggu yang lalu kula tampilan datae tunggakan syahriah sing paling kathah pinten wulan kula tampilan teng lari-lari teng TU wonten sekian anak niku tunggakane 10 bulan alhamdulillah. Sing nunggak 1 atau 2 bulan mboten masalah. Terus 3 sampai 10 bulan niku jumlahnya sekitar 50 santri. Wallahu alam. Iki pun dititipi dhuwit gak tutup temuriki nama tersebutnya okay. Yang pasti kula tetap husnudon, kula tetap dunga akan muka-muka rezekinya ditambahi. Kula yakin ini buatan sengojo yes, gak mungkin okay. Wali santri rototul limpah katanya sengojo buatan mungkin okay. Pasti enten alasan utanya enten kebutuhan. Kalau bener urusan benten malin itu. Kemudian harapan pada saat haflatul imtihan disuwun sedaya wali santri rawuh. Nggih, sedaya wali santri rawuh ngejak bae asal monggo. Nggih. Mas yo konsumsine cukup gak cukup sing penting sementing ngerawu okay. Sementing hadir lajeng istighosah okay. Hari ini adalah hari terakhir sementara penutupan maka setelah Idul Fitri seperti biasa wonten istighosah halal bihalal okay. Selanjutnya kegiatan belajar TPG sebelum Ramadan iki wonten libur. Liburan TPG dimulai Senin 20 Maret. Sebelum Ramadan matur haflah Senin niku libur masuk malih tanggal 27 Maret. Niki untuk TPG. Menawi madrasah dinia libur di setelah haflah niku libur mangke masuk malih tanggal 1 Ramadan atas biasa niku. Kapan 1 Ramadan lek mboten 12 nggih 13 Maret nunggu keputusan sidang isbat pemerintah nggih. Tarawih kedua niku masuknya anak-anak madrasah diniyah mantun tarawih atas biasa niku. Okay. Nah niki sing sering nun sewu kadang-kadang wali santri yang ten sing mboten paham. Okay. Pring jawaban. Nek pring jawaban nggih. Pring tinggal ngomong. Allahu akbar. Thank you.
salatu ala Muhammad Rasulullah. Pengajian Ramadan untuk Madrasah Diniyah niku ba'da salat tarawih. Kurang lebih 40 menit, 30 sampai 40 menit. Sering kula aturaken nang lare-lare untuk motivasi. Ngaji Ramadan walaupun sebentar itu nilainya lebih baik daripada ngaji setahun Madrasah Diniyah. Kerantan ada di bulan Ramadan. Enten beberapa oleh santri sing ngapunten yoga kula kersane tadarus teng musala. Padahal yang tadarus itu banyak di situ. Kecuali yang mboten enten malih sing tadarus. Musala yang mboten yoga kula sing tadarus sepi. Mboten enten sing purun, ya karuan itu wis. Tetap salah satu keutamaan atau amal yang paling utama dilaksanakan di bulan Ramadan diantaranya minggu ta'lim, ngaji. Makanya eras-erus belajari yoga bisa memanfaatkan bulan Ramadan, mereka tetap ngaji Madrasah Diniyah buatan ibu. Di aula ini digunakan untuk sholat tarawih. Kangge tangga kanan kiri niki setiap tahun pasti ada yang terawih di sini, termasuk beberapa santri nggih wonten sing jare akan terawih wonten aula niki. Makane mbok menawi jenengan sing daleme rada tebe, menawi cek mboten kepontal misalkan, monggo saged jare akan terawih mriki putrane nggih pada maghrib mantep buka enak nika wis diteraken. Dari terawih dan begini buat nopo-nopo. Termasuk kangge ngader para calon imam, pak calon Bilal salat terawih. Ini sampun berjalan 2 tahun. Alhamdulillah sing ageng-ageng sampun saged ngimami salat terawih. Insyaallah layak untuk diorbitkan atau diterjunkan ngimami di musola kampung. Kerantan kalau sampun ningali atau menyaksikan sendiri bacaan-bacaannya sampun lumayan. Alhamdulillah. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu para bapak, kalau nggih sampun ngelingaken khususnya teng lare-lare istri sing sampun balik. Ayo ono waktu seminggu barangkali si ono sing gak ada utang poso. Besek kantun sunggal kantun kali. Ayo dimanfaatkan kangge nyaur. Aja sampai ketekan Ramadan sik gak ada tanggungan utang poso. Monggo mangke jenengan tau kiti mali teng griya. Sajane mboten namung lare istri tok niki. Nggih. Masih lare jalur kadang-kadang nggih gak ada
utang nggih. Insyaallah nggih, lari-lari sing ngawas teng Madin. Insyaallah posone niku nutup. Nggih, ningali lari-lari sing mboten ngawas masyaallah. Nggih, saken, saken. Awan-awan wis wani rokokan wani ngombe. Saken. Nggih. Insyaallah sing ngawas teng Madin sing sik istiqomah kula semerap nggih sedaya tasih siap. Mungkin-mungkin ini buatan luntur. Tambah tahun dulu arek-arek sekolah ini gak poso ngombe rokokan ambek sepeda motoran awan-awan buatan isi mbak. Gih, kaya gak ada beban. Tunggu nih fenomena apa sekarang. Gih, wis zaman ini paling gih. Tapi gih, kita gak terima kalau itu dilakukan oleh anak-anak kita. Karena mereka adalah generasi penerus kebaikan-kebaikan kita. Muka-muka dilindungi, dijagi dan bersih Allah. Kalau kita minggu para bapak, para rawu, atas nami Dewan Nasatid, wonten istighosah terakhir menika buat supaya kalau aturakan matur nuwun atas perhatusan panjenengan sedaya ingkang istiqomah dari kegiatan istighosah mugi-mugi munajat-munajat kula panjenengan estu-estu dipun kabul dening Allah. Kita yakin dari 40 orang yang kumpul saat ini pasti ada satu doa yang diijabah oleh Allah. Wonten ingkang boten saged rawuh istighosah, alhamdulillah pas terakhir saged rawuh. Husnul khotimah. Alhamdulillah husnul khotimah. Cek mending soalnya al-a'mal niku bi khawatimihi. Apa jare pungkasan niku? Pungkasan iso teko berarti nggih sae. Muka-muka niki mboten kangge prinsip setahun ngarep baru gak teko terakhir doa. Nggih kacau. Niki kula saking jenengan jek mboten beban nggih. Aku pas gak tahu apa terakhir teko izin aku. Nggih, sakniki kula lem. Nggih. Alhamdulillah sik tahu teko. Amin. Sampun nggih, niku saking kula nggih. Kita tutup kalian maos Al-Fatihah kaping itu para bapak nggih, nang sewu kaping itu khusus kita nyuwun datang Allah mugi-mugi acara Sabtu ngajeng diparingi hasil diparingi lancar sesuai apa yang kita harapkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi niyyati du'a wal qabul bi sirri asrari al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun pangapunten. Kita sareng-sareng mandhengi salat Isya berjamaah. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggang badhe wudu lan wudune mangke nyuwun tulung sof yang di lorong iki dikosong iki damel dalan.